Siapa menang Osom dapat RM10,000. Tapi sebelum Osom, kita kumpul point daripada 5 permainan lain. Dan game pertama yang kita nak main adalah Baling Sleeper. Jabat! Setiap pemain diberikan 3 kali balingan dan tempat pertama sehingga keempat akan ditentukan pada bilangan sleeper yang dijatuhkan. Setiap 5 permainan yang dimainkan, poin paling tinggi diberikan kepada pemenang setiap permainan dan 2 pemain dengan poin paling tinggi akan bertarung untuk RM10,000. Kosong masih kosong . Dengan balingan pertama tanpa mengena, balingan kedua masih gagal dan digelakkan oleh kawan-kawan. Kalau tak praktis ni dia kena lah, Man. Wuih, terus boleh kot! Yes! Kalau tak praktis ni dia kena lah, Man. Lagi dua kali! Dua kali! Ayah, kena! Dan akhirnya... Wuih! Last one. Okay. Go. Wih, dia macam. Yeah! Ready one. 1, 2, 3. Boleh. Berbeza daripada kami yang lain, Wan diagnose dengan sakit Parkinson. So jom kita support dia. Aku risau orang mana yang kita. Okay. Next player. 1, 2. Go. Scary. Nak tukar apa boleh kat Jim? Kau nak tukar siapa? Tukar weapon? Oi, dia tak nak dia. Sekejap, dia rasa tangan kena masuk poket sikit. Boleh. Azim sama dengan Akmal tak dapat jatuhkan sleeper. Dan untuk cubaan terakhir... Kukurangkanlah untuk lawan 3 ni. So, Noah... Lagi sekali lah. Nombor 1. Okay, sekarang Noah nombor 1. Untuk dapatkan nombor 2, 3, 4, aku rapatkan sikit. Okay. Oh, belagaknya muka. Demi kamera. Untuk dapatkan tempat kedua, 3, 4, jarak balingan selipar dipendekkan daripada 5 lompatan kepada 3 lompatan. Akmal mulakan campakan dan campakan kedua dan ketiga mula mengena. Azim dan Wan masing-masing berjaya jatuhkan 1 sleeper. Maka cara untuk selesaikan tempat ketiga dan empat adalah dengan cara yang paling simple. Awesome. Untuk nombor 3 dengan 4, korang awesome lah. Kita bagi 3 kali. Okay, 1, 2. Awesome. Satu. Lagi. Awesome. Kita punya game kali ni adalah pusingan 8 dengan kereta ni. Ha, nampak macam senang kan? Mana boleh ada bukit kat sini? Kesemua player tak tahu cabaran yang bakal dimainkan termasuklah game kali ni. Sementara player aware yang mereka cuma perlu lakukan pusingan 8 dengan Cherry Omoda 5, markah akan dikira melalui kandungan air paling banyak tertinggal di dalam bekas di atas. Kita pun tak tahu macam mana. Saya akan cuba buat set initial D. Kita akan drift kat 8 ni. Air setitik pun tak jatuh. Let. Air dah di dalam bekas. Go! Kerana Anwar merupakan challenger pertama, adalah disadvantage padanya kerana Anwar tak ada cara untuk tengok apa yang berlaku pada bekas air tersebut. Apa? Jalan sikit je air dah keluar. 1.5. Naik tingkap dulu. Sibat. Sibat. Sabar jap, ya Allah. Tenang. Go! Naik tingkap, Mal. Ini slow sangat ni. Apa yang Anwar rasa bakal difahami Akmal kerana terdapat satu halangan di depan. Apa benda? Kenapa boleh ada bukit kat sini? Dan itu adalah sebatang longkang yang memberi kesan kepada air di dalam bekas. Banyak, aduh. Sabar. Air dah habis ni. Sementara Akmal berasa kecewa dengan cubaannya, challenge seterusnya adalah Wan. Go! Lima ni kaki off-road.
belum lagi air ni. Makan dia. Baru betul. Wan bakal lalui halangan yang sama. Tu kan? Wan adalah pemilik pickup truck, namun halangan tersebut masih sukar dilalui. Laju lagi Wan. Challenger terakhir adalah, jangan lupa guys. Okay, tak ajar dia. Jalan. Jim, air masuk tingkap, Jim. Tutup tingkap pun dua-dua. Orang tak leisha, orang tak ada slow-mo. Laju lagi, Jim. Lupa angkat dia. Azim buat pusingan 8 tanpa melalui halangan longkang tersebut. Mana boleh laluan tak sama. Tapi masalah hilang enggak juga tu. Asalkan 8. Ya betul. Saya kira ketinggian kesemua air yang tinggal dan mata keempat pemain bakal berubah. So aku beritahu nombor 4 dulu. 1.5 cm. Nombor 4. Pada 1.8 mm, banyaklah sikit. Okey, sekarang 1 dengan 2 lah ya. Tu aku akan bagi tahu siapa nombor 1 teruslah. Cara adik. Pada 3 cm. Tahulah. Asyik. Next game, siapa first? Oh, next game eh. Tak, siapa start dulu? Siapa yang nombor 1 lah. Yeay. Itu aku tunggu. Cantik. And next game adalah gasing. Main gasing. Serius. Okey. Asyik ingat lagi. Beyblade dah. Kita main Beyblade. Gasing kampung. 1. Gila, dia tak bangun pun. Selepas latihan walaupun 30 minit, tiada siapa yang mampu memutar gasing kampung. So, diorang tak boleh nak main. Semua orang pun tak reti, semua orang pun tak dapat pusing. So rasa game ni kita semua kosong lah. And now kita go to the next side. Kau pun tahu kan yang aku memang suka dekat Ceria Moda kan. Dan memang aku happy sebab ini adalah kita punya kereta official. Itu semua orang tahu. Apa pula yang budak-budak ni cakap? Cuba kita tengok apa dia cakap. Berarti overall experience like that, selesa lah dari segi comfort and comfort dia punya pickup acceleration dia punya UI pun memang cantik. Dari segi suspension dia memang sangat lembut, smooth dia. Dia punya sport mode very quick up. Lepas tu dia punya braking pun sedap, dia punya cornering pun sedap. Dekat dia punya seat ni ada aircon. So aircon tu kat depan dia, dekat seat dia pun tembak aircon. So tak ada alasan ataupun isu ni mana seat korang panas bila korang tak kena tengah panas. Tapi ni korang lembak aircon dekat korang punya kerusi, kat chair korang, so panas tu tak ada dah. Dari Cyberjaya, kami semua travel sampai ke Bukit Beruntung. And now, kita punya game adalah Cherry Quiz. Cherry Omoda ni, korang tengok ada rap kan. Dia ada 5 warna rasmi yang sebenarnya. 3 warna rasmi, 2 warna limited edition. Apa yang korang nampak tu adalah paper bersama colour. Okay. Pilih 5 paper yang berwarna ni mengikut warna yang korang rasa ada pada Cherry Omoda. Go. Ambil lah, penangan ni. Pasal nak ambil grey. Dia ke Jamal? Dan sekarang ni biar aku reveal lah colour-colour yang ada. So the colour first adalah putih. Yes. Letak. Second colour is grey. Aish. Okay, ada. Third colour is black. Banyak pula dia. Next colour is merah. Macam mana? And last colour is Please. Blue. Yeay. And now Cherry Moda 5, dia ada aircon dekat kursi mandu. Betul. Korang tahu semua tu lah. Okay. Ada beberapa kekuatan aircon dekat seat tu. Level bar tu kan? Level bar untuk seat. Aircon. Satu nombor je pun. Oh, tulis nombor je kan? Tulis nombor je. Oh, kau tulis dulu lah. Dah The answer is Salah ni. Noah tunjuk. 4. 3. 3. 3. The answer is 3. Terdapat beberapa kuis yang diberi kepada player. Mata terkumpul semakin berbeza dan kita go soalan terakhir. Berapa horsepower kereta ni? Okay.
Okay. Kena study, kena tahu, kena kenal kereta tu baru kita boleh tahu nak jawab kuis-kuis tu macam mana. Susah juga soalan ni. Wan, berapa suara Wan? 170 tahun. 170? Ada 1000 bukan? Itu sisi. Itu sisi. Sorry, kita fikir kan? Berapa horsepower? Ada 1000 tu. Oh ya, tidur. Gila. Berapa? 175. Berapa? Alright, 156 horsepower. Betul lah. Okay, okay, okay. Dua dah sama. Sekarang sama. Tempat yang first kita dapat. Anak! Wow! Akmal nombor 2, Ajim nombor 4 dan nombor 3, Wan. Okay. Daripada apa yang aku nampak ni kan, Akmal dengan Anwar memang tie untuk finalize. So pandai-pandai korang nanti nak lawan. Dan this is the last game yang tentukan siapa yang top 2 akan awesome nanti. Dan this next game is Bottle Flip. Oh. Dan setiap botol dekat depan korang ni berbeza-beza saiznya. Duduk dekat belakang mana yang korang pilih dulu? Mana? Sini. Ini lah. Okay ni. One. Okay, cukup semua ya. Ha. So korang dah duduk untuk pilih botol korang yang masing-masing. Ini sure. Dia macam gemuk. Itu lah. Saya salah pilih. Kau yang first. Buka. Oh, nampak senang. Oh, tapi dia penuh. Buka botol. Bismillahirrahmanirrahim. Go Noah. Go Wan. Siapa flip 3 kali berdiri paling cepat, poin paling tinggi. Paling lambat, poin paling rendah. Boleh flip banyak kali sampai 3 kali straight? Sampai dapat 3 kali berdiri. Okay. Ready. 3, 2, go! Sure susah untuk diorang flip. Semua game ni diorang baru tahu kena main. Anwar buat first point. Satu! Oh, okay. Masih huru-hara tapi masing-masing berusaha. Dua pada Anwar. Cepat! Anwar satu-satunya player dengan dua mata. Harap tak adalah yang kejar. Aja rendah saja. Ya tu. Dan sekarang Rizal dekat tempat aku. Okey. Dan dua orang yang terkeluar, jangan risau aku bagi juga. Tada. Okey. Adalah Azim dengan Wan. Oh. Okay. Agak. So thank you for participating. Okay. Jangan risau dia. Okey. Dan now kita akan lawan one by one untuk 10,000. Siapa yang balik dengan sampur raya? Siapa yang balik dengan 10,000 ringgit? And now kita dekat final, Akmal versus Noah. Rule dia, siapa yang 3 kali dulu berjaya menang. Serius eh? Serius lah. 1 2 jus. One jus. Oh, hey. One. Tu. Siapa? Nak menang cepat. 1 2 jus. Ash. Jus. One. Tu. Jus. Ash. Tu. Ready. Watching this video. Terima kasih juga dekat Cherry sebab sponsor this video. Kita jumpa lagi lepas ni. Bye. Bye.
subscriber ke 1000 dari video ini akan dapat mystery box. Good luck.